Prediksi starting line-up dan head-to-head di final Piala AFF U19 2022. Antara Malaysia U19 vs Laos U19. Pertandingan akan berlangsung Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan digelar di Stadion Candrabaga Bekasi. Dalam gelaran AFF U19 kali ini, Laos U19 penampilannya di luar dugaan. Pasalnya dari babak fase grup hingga semifinal Laos U19 belum pernah kalah. Yang terbaru di laga semifinal Piala AFF U19, Laos berhasil mengalahkan Thailand U19 dengan skor meyakinkan 2-0. Gol timnas Laos U19 dicetak Peter Pantafong menit 7 dan Damot Tonghamsapan menit 85. Timnas Laos U19 mencetak sejarah di Piala AFF U19 2022. Untuk pertama kalinya, timnas Laos U19 melaju ke partai final. Pencapaian terbaik mereka sebelumnya hanya finish di posisi ketiga pada 2002, 2005, dan 2015. Sekedar informasi di Piala AFF U19 2022 kali ini timnas Laos U19 di babak fase grup sudah bertemu dengan Malaysia dan berhasil menang atas Malaysia 1-0. Laos U19 pun berhasil memuncaki klasemen grup B. Dalam laga final nanti, anak asuh Hans Michael Weiss akan optimis juara Piala AFF U19 2022. Dengan mengandalkan Peter Pantafong di lini depan guna menembus pertahanan dari Malaysia U19. Di sisi lain, Harimau Malaya muda di Piala AFF U19 tampil kurang konsisten di fase grup B, dan finish sebagai runner-up grup. Namun di babak semifinal, skuad asuhan Hasan Shadzali ini membuat kejutan besar dengan menang atas Vietnam 3-0. Di balik kemenangan dengan skor mengejutkan tersebut, sang pelatih mengaku memang telah mempelajari strategi Vietnam. Harimau Malaya muda terlihat lebih cerdik melihat celah pada pertahanan Vietnam. Kini impian Malaysia U19 untuk mengulang juara di tahun 2018 tinggal selangkah lagi. Berikut head-to-head Malaysia vs Laos. Tanggal 11 Juli tahun 2022 Malaysia U19 0, Laos U19 1. Tanggal 4 September tahun 2015 Malaysia U19 1, Laos U19 1. Inilah preview 5 pertandingan terakhir Malaysia di Piala AFF U19 2022. Tanggal 13 Juli tahun 2022 Vietnam U19 0, Malaysia U19 3. Tanggal 11 Juli tahun 2022 Malaysia U19 0, Laos U19 1. Tanggal 9 Juli tahun 2022 Timor Leste U19 3, Malaysia U19 4. Tanggal 7 Juli tahun 2022 Malaysia U19 0, Singapura U19 0. Tanggal 5 Juli tahun 2022 Cambodia U19 1, Malaysia U19 2. 5 pertandingan terakhir Laos. Tanggal 13 Juli tahun 2022 Laos 2 Thailand 0. Tanggal 11 Juli tahun 2022 Malaysia U19 0, Laos U19 1. Tanggal 7 Juli tahun 2022, Laos U19 2, Kamboja U19 1. Tanggal 10 November tahun 19, Macau U19 0, Laos U19 6. Tanggal 8 November tahun 19, Laos U19 2, Taiwan U19 1. Berikut prediksi susunan pemain Malaysia vs Laos U19. Malaysia U19 diprediksi akan memakai formasi 3-4-3. Syahmi Adib Haikal, Ubaidullah Samsul Fazili, Faiz Amer, Alif Farhan, Najmudin Akmal, Ziad El Bashir, Azanis Atsri, Fahrul Feris, Adam Farhan, Alif Iswan, Haikal Hakim. Sedangkan Laos U19 diprediksi 4-2-3-1. Pounin Sayasone, Poutafong Sangfilai, Anantaza Sifongpan, Salengsai Pomafong, Fongsakde Chantalesai, Natafiksai Hountoumpone, Saifon Keohanam, Fongpachan Poutafong, Damot Tonghamsafat, Ponsakse Safat, Peter Pantafong. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Terima kasih.